rekomendasi sub popping yang paling banyak dipertanyakan oleh sobat bedilar. Kira-kira harga terbaru di tahun 2024 berapa sih? Oke, lanjut saja kita ke ulasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedilar, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Distributor Taktikal. Oke teman-teman, lama banget nih nggak menyapa kalian ya. Seperti itu, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga lancar rezekinya, amin. Oke, nah sebelum saya lebih lanjut nih membahas unit yang ada di depan saya ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman, nyalakan notifikasinya juga. Oke, nah kita akan membahas terkait uklik nih teman-teman. Oke teman-teman, nah lama banget kita nggak bahas terkait unit uklik ya. Nah kali ini kita akan bahas unit uklik, lebih tepatnya adalah sub-river pumping yang cukup menjadi primadona di kelas senapan uklik ya, seperti itu. Cukup menjadi primadona di kelas senapan uklik di budget 1 jutaan. Untuk varian uklik sub-river pumping ini tuh sebenarnya tersedia dua varian warna, ada warna merah dan juga ada warna silver. Namun nanti untuk stok lebih lanjutnya ditanyakan dulu ya, soalnya biasanya ada yang kosong teman-teman ya, seperti itu. Jadi nanti ditanyakan dulu. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan juga apa sih yang membuat para bediler tertarik untuk mengoleksi senapan sub-river pumping ini? Kita bahas satu-satu. Oke teman-teman, nah jadi untuk senapan ini itu terlihat lebih keren karena dia ini juga disupport dengan model popper Veloz ya teman-teman. Seperti ini tampilannya untuk popper Veloz. Dan untuk senapan ini itu kalau pakai senapan ini rasanya itu flashback ya teman-teman. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu kebanyakan uklik itu modelnya pumping. Kalau sekarang itu modelnya kokang. Kalau dulu itu kebanyakan dan juga mayoritas senapan uklik itu modelnya pumping atau pompa samping ya teman-teman, seperti itu. Jadi setelah zamannya berubah ya, dari tahun ke tahun muncullah uklik kokang ya teman-teman, sehingga untuk pumping itu sangat jarang ditemui. Nah tapi apabila teman-teman ingin mencoba sensasi berburu pakai senapan pumping ini, kalian bisa sekali untuk order PCP mana? Kalian bisa banget untuk order senapan sub-river pumping ini ya, tersedia di GS Asport Indonesia, dan teman-teman bisa order mulai dari harga 1,1 juta rupiah sudah bisa bawa pulang untuk unit keren ini ya, seperti itu. Dan untuk beberapa fitur kelebihannya juga, senapan ini untuk bagian grendel mudah dan juga simple banget. Jadi tinggal, nah di sini itu bagian grendelnya itu ada tekanannya apa ya, ya kayak tombol, bukan tombol ya, pokoknya tinggal ditekan aja dia grendelnya udah otomatis keluar. Kalau mau di tutup ya tinggal dorong aja sampai bunyi klik ya teman-teman, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya oke teman-teman, untuk selanjutnya untuk minimal pumpingnya sendiri dari senapan ini itu kalian mungkin bisa pumping pompa ya, seperti itu, minimal 7 kali ya, dan maksimal mungkin bisa sampai 15 kali tergantung kebutuhan dan juga kemampuan kalian dalam memompa. Kalau mungkin sekitar 10 kali itu udah ngos-ngosan, udah capek ya udah berhenti aja ya, jangan dipaksa teman-teman. Dan untuk senapan ini itu recommended banget untuk kalian para pemula, untuk kalian juga yang punya budget minim, pengen beli senapan, pengen mencoba hobi baru berburu ya, terus yang ingin apa ya, senapan yang enteng-enteng aja, mudah dan juga nggak ribet perawatannya, kalian bisa banget untuk beli sub River pumping ini ya, seperti itu. Kalian bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk info pemesanan ke nomor yang sudah ada di bawah sini ya sahabat bediler. Dan untuk pengiriman dari senapan seperti ini atau senapan yang lainnya yang ready di kami, kami siap untuk pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Kalau mau COD juga bisa, kalau mau transfer lunas juga bisa. Nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya, seperti itu. Untuk kalian yang tertarik untuk mengoleksi sub-river pumping, kalian bisa untuk langsung hubungi CS kami, konsultasi dulu juga bisa. Atau mungkin kalau mau lihat stok-stok senapan yang lain juga bisa sekali ya, seperti itu. Dan harap diperhatikan juga nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya teman-teman. Jadi apabila diberikan nomor rekening yang bukan atas nama UD Sukses Mulia Jaya, harap berhati-hati ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin
mungkin seperti itu dulu saja video kali ini. Terima kasih banyak. Itu dulu, terima kasih banyak dan salam satu laras.